Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awda, sekarang saya berada di Sekolah Menengah Saidina Ali Kuala Belait, yang mana satu Pesta Buku 2015 diadakan di sini selama 2 hari. Dan kunjungan kami di sini pada hari pertama menggambarkan dan juga menampakkan ya kemeriahan dan juga banyaknya pengunjung-pengunjung yang datang kemari untuk melihat koleksi buku-buku yang dijual. Dan kita juga dimaklumkan, Awda, beberapa jualan-jualan serta peniaga-peniaga tempatan juga turut serta di dalam Pesta pada tahun ini. Dan juga kita juga dimaklumkan bahawa beberapa buah toko-toko buku yang terdapat di daerah Belait ini ikut serta dalam jualan Pesta Buku pada tahun ini. Dan juga kita diberitahu bahawa harga-harga yang dijual, buku-buku yang dijual pada tahun ini nampaknya berpatutan dan menggambarkan keperluan, khususnya kepada penuntut-penuntut sekolah yang ingin mencari buku-buku sekolah, bolehlah berkunjung di sini selama yang mana pesta ini diadakan selama 2 hari. Ya. Apa kata sama-sama kita saksikan sekitar pesta ini diadakan. Budaya membaca perlu diterapkan dalam diri setiap individu, terutamanya di kalangan generasi muda, ke arah melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan. Sehubungan dengan itu, bagi menggalakkan para pelajar dan masyarakat khususnya di daerah Belait ini untuk gemar membaca, pelbagai pihak mengambil inisiatif untuk menarik minat mereka melalui bermacam-macam cara. Baru-baru ini, Sekolah Menengah Saidina Ali Kuala Belait menyahut usaha tersebut dengan mengadakan Pesta Buku Tahunan kelima yang diadakan di Dewan Sekolah tersebut selama 2 hari. Pesta buku sebelum ini hanya dibukakan khas buat pelajar-pelajar sekolah tersebut. Namun kali ini ianya juga dibukakan buat orang ramai. Ditawarkan dengan harga yang berpatutan, pelajar dan orang ramai yang berkunjung ke sana lebih terdedah dengan pilihan buku-buku yang berbagai-bagai dengan adanya penglibatan 9 buah syarikat, penjual buku dan 4 pertubuhan bukan kerajaan seperti Bruwild, Woman of Brunei, Estera Consultant dan Raw Food Asia. Dengan membaca, kita akan melakukan satu proses aktif minda yang akan mengaktifkan sel-sel dalam otak untuk berfikir. Walau di mana kita berada, buku tetap dimartabatkan dan menjadi tabiat sepanjang masa kerana buku adalah wadah pengetahuan kepada manusia.